Hai semuanya, like this video, comment, and subscribe. Pernikahan dan Fise Kartaji Rukmana yang berlangsung pada Minggu, tanggal 6 Mei tahun 2018, kemarin menjadi momen pertemuan Annisa Trihapsari dengan mantan suaminya, Ari Sigit. Sejak bercerai bertahun-tahun lalu, Annisa dan Ari nyaris tak pernah bertemu lagi dan menjalani kehidupan dengan keluarga masing-masing. Terlebih selama ini anak mereka, Sekar tidak tinggal dengan salah satu dari Annisa maupun Ari Sigit. Sejak Annisa dan Ari bercerai, Sekar diasuh oleh Tutut Soeharto dan dianggap sebagai anak bungsu. Karena itulah, di belakang nama Sekar tersemat nama Rukmana, yang tak lain adalah nama belakang Indra Rukmana, suami dari Tutut Soeharto. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Annisa yang dulu sempat tak boleh bertemu dengan Sekar, akhirnya bisa berjumpa dengan anak sulungnya itu. Annisa datang di acara resepsi Sekar yang berlangsung di Hall Hotel Kempinski, Jakarta bersama Sultan Djorghi dan dua anaknya. Sementara itu, Ari Sigit pun datang mendampingi pernikahan Sekar yang dipersunting oleh Aji Mariulis. Ari didampingi oleh istri ketiganya, Rika Kalebo dan anak mereka. Momen pertemuan Annisa, Sultan, Ari dan Rika ini diabadikan oleh Putri Wibowo, anak Ari dari istri pertamanya, Raden Roro Gusti Maya Firantinur. Putri yang akrab disapa dengan nama Uti Wibowo ini mengunggah momen kebersamaan ayah dan mantan istrinya di Insta Story. Uti terlihat bahagia karena semua orang yang berhubungan dengan keluarganya kini berbaikan. Annisa pun terlihat bahagia karena bisa menghadiri acara pernikahan anaknya dari Ari Sigit.